Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak kulineran ya, review gitu. Dan hari ini aku coba review bolu meranti rasa keju. Dan ini tuh salah satu oleh-oleh yang dibawa oleh tetangga. Jadi aku kebagian ngicip dan review. Lokasinya nih di pusatnya nih, di Jalan Kriung Simpang Razak Medan. Kemudian cabangnya di Simpang Raja Medan juga, seberang Hotel Garuda Plaza. Oke, karena belum sempat ke sana, jadi dapat oleh-olehnya aja udah alhamdulillah. Kita cek review dari tempat ininya ya. Nih, dari boxnya. Boxnya sudah cantik, ini ada tanggal kadaluarsanya. Bulan Februari, jadi benar-benar harus segera dihabiskan nih. Ada tulisannya, produk ini layak dikonsumsi selama 3 hari pada suhu ruang dan 7 hari apabila disimpan dalam kulkas. Oke. Karena ini yang katanya sih lembut gitu, jadi benar-benar harus sesuai penyimpanan. Ya, ini dia. Jadi ada garis-garisnya gitu ya. Jadi pas motong nanti enak nih. Kira-kira ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 25 potong. Dan si bolu meranti ini uniknya nggak ada pisaunya ya. Jadi aku ambil pisau sendiri, pisau bukan pisau cake sih, pisau dapur nggak apa-apa deh, yang penting bisa buat motong. Biasanya kalau bolu-bolu seperti ini sudah plus pisau. Aku cari-cari ini nggak ada pisaunya. Ya udah deh, ambil pisau sendiri. Sekarang kita iris yuk sesuai garisnya. Wow, isinya mantul banget ya. Kita iris semua lagi. Ini saking lembutnya, dipotong aja tuh ya Allah. Gampang banget gitu. Nah, now and now kita cobain ya. Lihatnya aja tuh udah. Wih. Lembutnya gila. Enak banget. Kejunya tuh gak pelit sama sekali ya. Kejunya sebanyak ini dan ini benar-benar keju asli. No abal-abal. Jadi setiap gigitan itu kejunya berasa banget. Mantap gila. Gak heran ya. Kalau bolu meranti khas Medan ini dibilang orang tuh lembut banget, selembut hati orang yang lagi jatuh cinta gitu. Cie. Bener-bener recommended banget. Thank you yang udah nonton. Next kita review kuliner lainnya lagi ya. Jadi bolu meranti ini bisa buat oleh-oleh keluarga, tetangga, sahabat ya. Atau juga bisa disajikan bersama dengan keluarga karena ini enaknya pakai banget. Dan se kotak 600 gramnya ini bisa dipotong berapa nih? Banyak banget kan tuh, ya. Tadi udah aku makan 2. Jadi tinggal 5 10 15 21. Jadi sekitar 25-an potong gitu deh ya. Jadi kan bener-bener bisa disajikan bersama keluarga. Oke, thank you yang sudah nonton. Next kita review kulineran lainnya lagi yang unik-unik ya. Terima kasih yang sudah nonton. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.